نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan marilah kita mengingati pesanan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu menyerah diri kepadanya. Allah SWT telah menciptakan kita. Ia telah menjadikan manusia ini berbagai kaum, berbagai puak, berbagai warna kulit dan berbagai bahasa. Orang Islam, sedaif mana pun pengetahuannya, mengetahui hakikat ini dan menyedarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengulang setiap hari alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan ini tidak terbatas kepada satu kaum ataupun puak, tetapi ia merupakan Tuhan bagi segala puak, kaum dan seluruh alam ini. Orang Islam menyedari hakikat ini apabila mereka membaca firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat. Allah menyebut, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Kami menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya tujuannya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Tuhan, di sisi Allah, ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha halus pengetahuannya. Di atas pegangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaungkan seruan yang sama. Nabi menyebut kepada umat manusia sejak zaman baginda, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, la fadla li'arabiyyin 'ala a'jami wa la li'ajamiyyin 'ala arabi wa la li'ahmarin 'ala aswad wa la aswad 'ala ahmar illa bittaqwa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapa kamu juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang bukan Arab dan orang bukan Arab di atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah dan kulit merah atas kulit hitam, melainkan dengan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seruan itu, maka Islam telah tersebar merentasi kaum. Bilal bin Rabah merupakan sahabat yang dikasihi oleh Nabi. Setiap kali orang Islam azan, mereka akan menyebut mengingati Bilal. Dia bukan orang Arab, dia orang Habasyi. Sahabat Nabi yang dekat yang mencadangkan kepada Nabi strategi peperangan Khandaq, peperangan Parit, ialah Salman Al-Farisi. Dia orang Parsi. Dalam sejarah Islam,
tokoh-tokoh yang besar di dalam hadis, Al-Imam Al-Bukhari, ia bukan orang Arab. Imam Abu Dawud As-Sajistani, bukan orang Arab. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi, Sunan Tirmidhi, ia bukan orang Arab. Ibnu Majah, bukan orang Arab. An-Nasai, bukan orang Arab. Al-Imam Abu Hanifah, ia merupakan mazhab yang terbesar dalam fiqh, ia orang Parsi, ia bukan orang Arab. Islam adalah agama yang tidak perkauman. Mengaitkan Islam dengan perkauman ialah sesuatu yang salah. Buktinya, walaupun lemah pengetahuan orang Islam, walaupun ada kelemahan amalan mereka pada mana-mana zaman, tetapi kita lihat minoriti kaum yang lain dan agama yang lain dapat hidup di dalam masyarakat Islam. Koptik, Kristian Koptik, Qibti di Mesir dapat hidup beribu tahun sehingga hari ini walaupun majoriti penduduk Mesir ialah Islam. Kristian di Syria dapat hidup dengan baik sehingga hari ini. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil Masjidil Aqsa, dibuat perjanjian, ditulis perjanjian perdamaian dan hak yang diberikan oleh masyarakat Kristian dan gereja mereka. Tidak payah pergi jauh dalam masyarakat Melayu, orang-orang Cina yang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Melayu, menjadi togek, tauke dan saudagar, dan mereka kaya. Tidak ada orang Melayu yang membakar kedai mereka ataupun melakukan perkara yang sewenang-wenangnya secara berleluasa. Walaupun ada perbedaan agama dan bangsa, walaupun pengetahuan sebahagian orang Islam itu lemah, tetapi mereka tahu bahawasanya agama tidak membenarkan kita melakukan diskriminasi kaum hanya kerana perbezaan kulit dan keturunan. Apatah lagi untuk menyuruh orang lain, memaksa orang lain menerima agama. Orang Islam tidak pernah memaksa orang lain menerima agama kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Hal yang sama sukar kelihatan di dalam masyarakat minoriti Muslim yang hidup di negara-negara majoriti bukan Muslim. Lihat apa yang berlaku di Myanmar. Lihat apa yang berlaku di Eropah, di Bosnia Herzegovina. Lihat apa yang berlaku di Burma. Lihat apa yang berlaku di banyak negara-negara yang umat Islam minoriti. Minoriti umat Islam di India, minoriti umat Islam di China, bagaimana mereka diperlakukan. Layanan yang sama tidak dilakukan. Negara yang paling besar majoriti umat Islam seperti Indonesia, orang bukan Islam yang minoriti, walaupun ada kelemahan pada keadaan tertentu, tapi dapat hidup dengan kaya raya dan mereka dapat hidup di dalam masyarakat Islam. Ini adalah perkara yang diajar oleh agama Islam. Kerana Nabi kita bukan Nabi perkauman, walaupun keturunan Quraisy adalah keturunan yang mulia, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan misi ini. Duka cita, jika sekiranya pihak lain memainkan sentimen perkauman, inilah yang berlaku apabila Yahudi memainkan sentimen perkauman di Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru supaya tidak perkauman, melayani semua orang dengan cara yang sama, mereka memainkan sentimen kaum. Akhirnya berlakunya peperangan Bani Qainuqa, Bani Qairuzah, dan juga berlaku peperangan Khaybar, yang mana Nabi telah mengeluarkan semua Bani ini termasuk Bani Nadir yang terdiri daripada Yahudi Madinah. Bukan kerana Nabi perkauman, tetapi mereka telah memainkan satu sentimen yang telah mengancam keamanan negara Madinah. Maka Nabi SAW melancarkan peperangan Khaybar. Pun begitu Nabi menyantuni orang Yahudi. Nabi berkahwin dengan Safiyyah binti Huyai yang merupakan anak kepada ketua Yahudi yang memerangi Nabi SAW. Salah seorang isteri baginda merupakan orang Yahudi. Betapa nak menunjukkan
keluasan Nabi SAW. Dalam sepanjang sejarah, Arab itu bertegang dengan Yahudi. Tetapi tidak Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW. Namun, Nabi mengukur batasan-batasan ini. Supaya orang-orang yang memainkan sentimen yang seperti itu diambil tindakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi meniupkan sentimen perkauman di kalangan suku Aus dan Khazraj. Apabila mereka menjadi suku Ansar, mereka telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi membaca syair-syair yang mengingatkan kembali zaman jahiliyah mereka. Sehingga pemuda Aus dan Khazraj menghunuskan pedang mereka untuk bertempur, mengingati zaman kepiwiraan mereka semasa mereka belum Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah, dan ingatlah ni'mat Allah kepada kamu tatkala kamu dahulunya berada di dalam pemusuhan, lalu Allah mendamaikan hati kamu. Kamu dahulu berada di tebing jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian itu Allah mengingatkan kamu dengan ayat-ayat-Nya. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Maka orang Islam, mereka tidak perkauman. Sehingga kita melihat di dalam negara ini, orang Melayu yang merupakan kaum yang majoriti, yang merupakan penduduk asal bagi bumi ini, apabila berlaku kemerdekaan, apabila ada peruntukan berhubung dengan hak-hak istimewa orang Melayu dan kedudukan orang Melayu di dalam perlembagaan, orang Melayu itu ditarifkan dalam perlembagaan tidak menurut keturunan, tapi yang disebut dalam perlembagaan orang Melayu ialah seorang yang beragama Islam, yang lazimnya bercakap dengan bahasa Melayu dan beristiadat dengan istiadat Melayu, dan merupakan warga negara bagi negara Malaysia ataupun tanah Melayu. Tidak dikaitkan dengan keturunan, tapi dikaitkan dengan amalan bagi membolehkan semua orang lain juga dengan senangnya menjadi Melayu apabila dia beragama Islam, berbahasa Melayu, beradat dengan istiadat Melayu. Bagaimana hal itu berlaku? Kesemuanya sama ada mau ataupun tidak ialah kesan keluasan sikap agama yang begitu luas. Walaupun orang Melayu itu ada kelemahannya, walaupun orang Melayu itu ada kekurangannya pada pengamalan Islam di sana dan sini, tetapi kesan daripada ajaran agama, mereka menjadi kaum yang paling tidak perkauman. Orang lain boleh hidup di tanah ini dengan berkongsi dengan perkongsian yang baik dan menjaga hati antara satu sama lain. Namun, dalam keadaan yang demikian, hendaklah semua orang meraikan hal ini. Kita duka cita dengan apa yang berlaku pada perkembangan yang akhir. Apabila setiap orang tidak menghormati hal ini dan bangkit untuk mempertikaikan apa yang tidak patut untuk dipertikaikan. Apabila kita menyatakan orang Melayu merupakan orang yang dominan di sini, tidak bermaksud menafikan hak orang lain dan tidak juga menafikan keadilan untuk orang lain, tetapi bermaksud menghormati perkara-perkara asas yang ada pada adat dan istiadat. Apabila kita masuk ke rumah orang, ada adat dan istiadatnya. Apabila kita pergi kepada satu kaum, kita menghormati adat dan istiadat. Di dalam ajaran Islam ada bab yang dinamakan dengan uruf, yakni menghormati uruf adat istiadat setempat. Nabi SAW adalah orang Mekah. Apabila dia pergi ke Madinah, dia lihat ada taklid dan ada ikutan ataupun amalan culture, kebudayaan orang Madinah yang tertentu. Apabila dia menghadiri satu kenduri perkahwinan, majlis perkahwinan, dia melihat semua orang diam di dalam majlis itu.
Nabi SAW bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, makana ma'akumul lahu fa innal ansar yu'jibuhumul lahu." Wahai Aisyah, tadakah nyanyian? Kerana orang Ansar kan sukakan nyanyian. Nabi bukan orang yang sukakan nyanyian, tetapi Nabi meraikan kerana Madinah merupakan bumi Ansar. Orang Ansar sukakan nyanyian, maka apabila ada majlis perkahwinan, Nabi menyuruh mereka menyanyi sebagaimana merupakan kesukaan orang Ansar. Demikian itulah yang disebut oleh dalam pepatah Melayu, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan kerana menunjukkan adanya kaum yang lebih mulia daripada kaum yang lain, tetapi bagi menghormati antara satu sama lain. Hal ini adalah penting. Nabi SAW menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy. Bukanlah kerana Nabi itu perkauman ataupun Nabi itu hanya mementingkan kaumnya, tetapi seperti mana kata Ibn Khaldun, oleh kerana bidang kepimpinan atau leadership itu dikuasai oleh Quraisy. Quraisy yang merupakan kaum yang menguasai keadaan ketika itu, maka Nabi menyuruh untuk menyerahkan kepimpinan kepada Quraisy. Apabila Abu Bakar As-Siddiq, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbincang siapa yang nak menjadi pemimpin. Orang-orang Madinah menyatakan Madinah mesti dipimpin oleh orang Madinah. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin menyatakan ia mesti dipimpin oleh orang-orang Muhajirin. Abu Bakar As-Siddiq bangun menyebut hadis ini, di mana bagi beliau mendengar Nabi menyatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu di kalangan Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perkauman. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengingatkan bahawasanya kamu hendaklah as-sam'u wa ta'ah, kamu hendaklah dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun seorang hamba yang habasyi naik menguasai pemerintahan, jika dia berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka kamu taatlah kepadanya. Dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk membezakan hal-hal ini dan menyeimbangkan keadaan ini. Duka cita, jika kita gagal memahami perkara ini, gagal memahami di antara Islam yang bersifat anti perkauman, sehingga kita kepada peringkat langsung membiarkan orang tidak menghormati apa yang menjadi asas-asas kepada kenegaraan, apa yang menjadi asas kepada tanah air dan negara ini, mestilah dihormati. Bahasanya, agama yang menjadi agama persekutuannya, adat istiadat yang dipakai, yang termaktub di dalam perlembagaan, mestilah dihormati kerana itu merupakan perjanjian. Manusia itu dipegang kepada janji. Nabi SAW menyatakan al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu berada di atas janji-janji mereka. Maka janji bahawasanya demikian negara dibentuk hendaklah dihormati. Di kalangan orang-orang Islam sendiri ada yang lemah di dalam memahami konteks ini. Mereka menyatakan, merasakan jika mereka mempertahankan perkara asas-asas kenegaraan, seolah-olah mereka sudah perkauman. Ada yang pula memaki orang lain kerana perbedaan kaum, menjadi pula melampau. Ada yang pula menjadi terlampau kurang sehingga membiarkan orang lain membuli pihak yang tidak patut dibuli. Marilah kita menjadi umat Islam yang berkesedaran untuk membezakan hal ini, sikap anti perkauman dan sikap mempertahankan hak-hak yang sudah termaktub yang sepatutnya kita mempertahankannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi menyatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak aman daripada keburukannya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti jiran tetangganya. Nabi SAW mengajar supaya kita menghormati jiran. Bahkan di dalam sirah, Nabi menghormati jiran baginda sekalipun seorang Yahudi. Nabi menziarahinya ketika dia sakit. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju besinya untuk Yahudi itu bagi mendapatkan tukaran yang lain, bagi menunjukkan bagaimana santunnya Nabi berurusan dengan jiran tetangga Muslim dan bukan Muslim. Apatah lagi di dalam konteks negara kita ataupun negeri kita Perlis ini, yang mana kita berada jiran tetangga di kampung-kampung di sekeliling kita. Pastikan bahawasanya kita tidak menyakiti hati jiran dengan berbagai-bagai cara. Sebahagian orang menyakiti hati jiran dengan dia membuang kotoran yang menyakitkan jiran sebelah. Sampah sarap yang dilakukan, yang dibuang sehingga menyusahkan orang sebelah rumahnya ataupun orang kampung. Ada yang membuang sampah di dalam sungai, plastik di dalam sungai, bukan saja menyusahkan jiran sebelahnya, satu kampung dan satu negeri, kerosakan sumber keindahan air kerana perbuatannya. Ada yang memiliki haiwan dan haiwan yang dimiliki itu mengganggu jiran dan kampungnya. Kesemuanya ini merupakan perbuatan yang menyanggahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan satu dosa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya di dalam hadis-hadis yang banyak. Maka pastikanlah tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak menyakiti jiran tetangga di sebelah kita. Jikapun kita gagal untuk melakukan kebaikan yang banyak kepada jiran, kita jangan menyakitinya. Dan dalam konteks hari ini, kadang-kadang perbuatan kita bukan sahaja menyakitkan seorang jiran, bahkan satu kampung. Jika kita lihat, setiap kampung ada tung sampahnya. Ada orang dia tidak buang sampah betul di dalam tung sampah. Dia buang di tepi jalan, berselerakan, sehingga busuk itu mengenai orang-orang yang lalu di tepi jalan. Sedangkan dah ada peruntukan supaya dia mengemaskan hal ini. Diberikan perbelanjaan majlis perbandaran, meletakkan tung sampah. Dia merasakan tak salah, nanti kerja mereka masukkan. Dia tak tahu perbuatan itu berdosa kerana dia telah menyakitkan orang lain. Agama ini dosanya bukan sekadar minum arak dan bermain judi sahaja. Menyakitkan orang lain yang tidak terlibat dengan kesalahan yang tidak sepatutnya kita sakitkan merupakan dosa. Bahkan kadangkala dosa pribadi antara kita dan Tuhan boleh kita bereskan dengan istighfar dan memohon taubat. Sementara dosa kita dengan orang lain memerlukan kita memohon maaf kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, Engkau berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail
dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau semarakkan dalam jiwa kami kasih sayang keranamu, sehingga tersebaran cinta dan kasih yang engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami dan jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.